kita tadi habis main part 1 ya di Truth or Dare part 1 di konten kamu. Yes. Sekarang kan di konten aku. Gebetan, jadi kalau gebetan yang enggak ada ya enggak ada dong. Oh, aku tahu nih gebetan aku yang terakhir ini aja deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ada Wilona di sini lagi. Yes. Kita tadi habis main part 1 ya di Truth or Dare. Truth or Dare part 1 di konten kamu. Yes. Sekarang kan di konten aku. Kita mau lanjutin gamenya karena semakin memanas ya. Panas banget sih. Panas banget. Gila, apalagi tadi aku udah ngelakuin hal-hal memalukan yang akan terekam di seumur hidup. Tunggu. Kalian harus lihat sih dia lompat kodok. Jangan coba gimana bunyinya? Udah. Suara kodok, alah. Ini belum dikasih tantangan. Suara kodok. Enggak mau. Itu tokek. Suara kodok itu. Kalau penasaran nonton part 1 dong. Kuek. Gitu tadi. Kau mau ngedengerin kayak gitu tau. Kocak banget kamu. Udah bener puas banget. Oke. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya, tadi kita udah 4-4 ya. Berarti aku sekarang dong, nanti terakhir kamu kan. Oh iya bener. Oh, emang kalau kamu tuh dare? Bikin instastory nyanyiin lagu dangdut. Yang tadi ada apa sama IG story aku? Ayo, terlena. Tadi kan udah bikin, jangan dong. Enggak, kan sama. Yang tadi kan aku titipkan. Sekarang terlena. Astaga, ini orang bingung loh nanti. Aku tiba-tiba. Ayo cepet, terlena. Gimana lagunya? Terlena, ku terlena. Udah itu aja? Iya. Masih terlena. Ayo deh, terlena aja. Yuk. Itu aja belum tentu bisa cengkoknya. Okay. Terlena. Ku terlena. Kocak banget. Aduh, kayak gak cocok banget deh. Sip. Aku save deh nih, astaga banyak banget lah aku harus post. Kamu harus post ya, nanti aku tagihin sih. Semoga aja Aris lupa lagi ngurusin pernikahan. Aku tagihin. Itu lah, masih tahun depan dong, Wil. Oke. Yuk. Udah dong, kamu. Kok aku ya? Iya. Nanya mulu, ini story mulu, upload mulu. Kamu tuh disuruh jadi penyanyi, Wil. Nanti ya, aku keluarin. Kan kamu udah ada lagu kemarin. Yes, ya gitu doang. Der. Astagfirullahaladzim. Udah cepetan. Foto lubang hidung kamu post di Instastory dengan caption siapa yang mau masuk. Yes, dia dapat yang lebih parah. Untung aku dapat dari ini ya Tuhan. Udah cepetan. Foto lubang hidung terus bilang siapa yang mau masuk. Harus lubang hidungnya doang. Kurang deket, lebih deket lagi. Naik dikit kayak biar kelihatan hidungnya. Oh my god. Ih sumpah. Sumpah sih ini parah. Parah banget. Cocok sih. Enggak, ntar pose gini aja kan ya, lubang hidung. Iya bener, hidungnya aja ya. Oke. Udah ya, lubang hidung udah. Aku. Kamu sekarang. Der lagi. Kenapa sih, Madir? Tunjukin recent search Instagram kamu ke semua pemain. Ayo, cepet. Cepet buruk. Gak boleh dihapus, gak mau tahu. Oke. Iya. Coba kita lihat. Wah, terus. Nah itu dong. Cie. Beda dong, kalau ini aku mau ngucapin ulang tahun, papanya ulang ini? Tahun. Kalau ini kan karena kita akan ada project bareng, jadi harus follow. Oh gitu, oh jadi karena follow. Kalau ini? Ini loh anak kecil yang jago banget actingnya, aku penasaran lagi diomongin. Ini? Ya. Ini pro player alter ego. Oh gitu. Ini juga pemain yang syuting sama aku. Kalau yang ini? Kalau ini kan kita mau konten bareng. Jadi kita mau konten bareng, aku langsung liat IG-nya Haris. Apa sih Haris sekarang yang lagi dilakuin sama dia untuk hidupnya gitu. Enggak sih, kayaknya tadi kan kamu ngeliat. Oke. Aku ya. Dah. Cap, cip, cup, kembang, kunci. Ya, aku lagi gini deh, nanti biar terus sampai merah loh. Lah aku dari sini. Udah dari lagi sana. Gila aku dari semua. Pusing tahu dari di sini. Masa suruh nunjukin ini lubang hidung aneh banget. Siapa mau masuk? Untung enggak lubang yang lain. Rekam video muka lucu, muka imut, muka karena muka sedih kamu jadi satu video di 15 detik. Oke, video alay lah. Sedih lucu dulu, lucu.
imut marah sedih gitu kan. Tapi 12 detik udah. Oke. Okay. Aku kasih tahu ya. Pertama, muka lucu. Muka imut. Muka marah. Muka sedih. Muka udah. Bisa sedih, jelek banget. Oke. Okay. Dia seru-seru sih. Seru sih ini. Yes. Tumben banget kamu dapet truk. Iya makanya, apa yang kamu lakuin kalau kamu dicat lagi sama mantan? Udah aku darah aja lagi deh. Ini dari tadi tuh kayak game ini gak memihak sama aku deh. Cepet, apa yang kamu lakuin? Mantan apa? Siapa tau mantan teman. Ya. Mantan sahabat. Itu mantan pacar. Mantan kamu itu ada 3. Oh 3 sih? 10. Oh, banyak banget. Kalau dicat lagi. Ya udah, jawab baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya, gitu. Halo, kamu di mana? Oh, iya, aku di sini. Apa kabar? Gitu. Oh, gitu. Kamu akan memulai enggak kayak memulai apa kayak Haris? Enggak. Kalau misalnya nih, dia oh, maksudnya aku mungkin yang mulai chat duluan? Enggak, kamu kamu kan dia mulai chat duluan nih, tapi kamu kayak mulai tanggepin dan tanggepin itu kayak beneran tanggepin banget. Karena belum. Kan sebelumnya kan pasti kayak pernah punya ada apa-apa kan? Iya sih, cuma aku ya gimana ya, kayaknya nggak mungkin deh awal chat langsung seakan-akan kita mau akan ada sesuatu. Kayak misal apa kabar? Aku kangen deh. Kapan? Gak mungkin banget. Gak mungkin banget. Kayak maksudnya aku bukan tipe gitu, kayak mantan-mantan aku juga bukan tipikal yang begitu deh. Jadi kayak pasti akan bermulai dengan chat-chat normal aja. Oke. 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 Lanjut apa? Kamu tau gak kanjut? Enggak. Kanjut tau sih arti? Apa sih aku? Ada kan? Iya. Kanjut? Iya. Oh, ya ampun. Dar. Jalan 10 langkah. Kayak monyetnya lagi bahagia. Udah gak usah jalan 10 langkah, kamu jalan di tempat aja di situ diri tuh. Tapi tunjukin kayak monyet lagi bahagia, gimana pernah lihat monyet bahagia gak? Monyet tuh gimana jalannya? Iya pakai dua kaki ya. Iya, iya benar. Jadi kalau lagi bahagia nggak begitu. Jadi? Mukul-mukul dada. Emang iya. Gitu kan. Udah. Tuh monyet suara kayak elang. Kan gitu. Iya iya. Oh enggak, kamu tau nggak monyet yang bunyi? Ada. Gimana sih bunyinya? Gorila. Enggak, si Amang. Si Amang bunyinya gitu. Beneran mau lihat ya? Amang si Amang. Namanya itu si Amang. Bunyinya tuh gitu. Ini monyet. Kita ngomongin monyet beneran. Suara si Amang tuh. Iya. Lucu banget tuh. This song is so good for alarm. Karena dia tuh ada ininya di sini, ada kayak gelembung gitu. Oh makanya suara jadi begitu. Tapi ini masih kategori monyet tuh ya. Kategori monyet. Oke, okay. Ini kita 3 lagi lah ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya kamu kan tadi udah kan? Udah, ini udah. Kamu jangan nambah-nambahin. Nah, biar. Biar lagi. Tunjukin foto gebetan kamu yang terbaru, enggak ada. Ayo, yang tadi aja. Yang tadi aja. Enggak lah, tadi kan bukan belum. Oh, ya udah, terakhir. Enggak ada. Mantan gebetan terakhir. Enggak ada. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Aku tuh mendingin jadi pacar langsung udah. Ya udah, tunjukin foto mantan deh. Enggak boleh, harus gebetan. Jadi kalau gebetan yang enggak ada ya enggak ada dong. Parah. Oh, aku tahu nih. Gebetan aku yang terakhir ini aja deh. Mana? Lihat dulu. Kita lihat foto mantan gebetan yang dulu. Ini aja deh nih. Ya. Gitu. Enggak ikhlas banget. Iya, enggak ikhlas. Iya. Ya. Ya gitu aja ya. Ya. Oke. Nah, kamu aja. Ya. Oke. Terus sebutin kelakuan paling jahat yang pernah kamu lakuin. Wow. Satu. Apa? Paling jahat. Paling jahat nih. Bagi kamu. Bagi aku. Aku dulu pernah nodongin pisau ke papa. Serius? Iya, aku udah sempet cerita kok dulu. Karena lagi emosi? Karena lagi emosi. Terus apa gimana? Masih SD itu, kelas 5. Oh. Aku tuh nakal banget dulu. Nakal, dan anak cowok biasa lah harus gitu, gimana berontak segala macem. Gak, nakal banget. Terus diomelin abis gak apa-apa? Iyalah. Gak bisa-bisa. Itu kalau anak aku begitu aku tem-
Cuman kalau papa aku tuh dulu bener nih anak mainnya mukul, jadi kayak aku mungkin udah gak kayak gimana nih. Kesel. Papa kamu udah amar gak? Iya papa aku, sama aku CS banget. Iya. Tapi kalau lagi berantem tuh berantem banget, karena kan biasa gitu. Kalau CS tuh berantem kayak anak laki berantem sama anak laki. Bener. Pukul-pukulan gitu. Iya sih, oke. Tapi entah kenapa ya kalau anak zaman dulu pasti sering dipukulin sama orang tuanya. Tapi kalau anak zaman sekarang dipukul enggak. Orang tuanya, kamu gak liat kasus-kasus yeah. berita ada yang bisa membunuh orang kemarin, sendiri. Kemarin kasus istri marahin suami. Istri marahin suami. Terus? Abis itu suaminya ini penjarain istri. Hah? Iya, jadi tersangka. Abis itu nggak terbukti, akhirnya dibanding balik. Aneh banget. Kok ada sih orang nikah kayak gitu ya? Jadi marahin suami kan, iya. mabok-mabokan terus. Jadi suami mabok-mabokan nih, pas pulang dimarahin sama istri, wajar dong. Iya. Marahin namanya suami istri ya kan. Tiba-tiba diperkarain katanya KDRT, aneh banget. Gila sih, ada-ada aja ya zaman sekarang udah makin aneh. Beda sama zaman kita dulu lah. Beda, zaman dulu tuh parah. Sepupu aku dipukulin pakai sapu, pakai tali pinggang. Mungkin karena cowok kali ya, kalau anak cewek kan agak-agak jarang. Paling di cewek. Aku pernah sampai diseret-seret, Will. Kok anak cowok sih? Kamu bandel lagi. Kalau aku punya anak kayak gitu, aku cemplungin kepala kamu ke kolam. Nih, kita lihat nanti kalau Wilona jadi ibu ya. Gimana dicemplungin ya itu kepala anak. Iya, Milf happy tuh. Tuh, nurut Anton. Berarti tapi, kan aku penuh kasih sayang. Tapi gak tau ya, kayaknya zaman sekarang tuh cara itu tuh udah gak guna sebenarnya. Iya, sekarang tuh kayak gak orang guna. Tua harus ngobrol sebagai temen bener. Sama anak. Justru kalau misal kita bebasin, anaknya pasti kayak punya rasa guilty sendiri kalau misal dia mau ngelakuin hal yang jahat. Coba anaknya emang bener-bener bandel banget aja, gak peka sama orang tua. Gak ada juga. Cuma ya, gak tau lah, kita gak pernah jadi orang tua dan kita belum tahu gimana rasanya juga jadi orang tua sih. Tanya sama mama sih. Okay. Kalau orang tua pasti udah pernah jadi anak. Ya kan? Der. Akhirnya der lagi loh. Kamu tuh emang temennya sama der. Bicara dengan bahasa bayi sampai giliran kamu tiba. Udah selesai giliran aku. Berarti aku menutup closing dengan bahasa bayi. Iya, gitu kamu ya? Menutup closing dengan bahasa bayi. Bahasa bayi itu gimana ya? Acu. Oh, oke. Okay. Oh, baby. Gitu ya. Okay, my chibu nonton. Fuck me. Sebenernya kan ngomongnya agak ada. Enggak, mohon maaf. Gagu. Dia mah bukan anak bayi, gagu. Gagu. Chibu nonton. Fuck me. Sebentar lagi. Udah capek. Ini aku bisa-bisa nanti single makin diperpanjang nih kayak PPKM kalau kayak begini. Enggak, Will, bentar lagi yakin deh. Pasti akan ada tuh yang bikin cacat kamu tadi tuh. Nah, itu tuh jadi tuh ada salah satu, tapi jangan. Apa sih ini? Nyanak. Ya udah guys, makasih yang udah nonton konten ini. Thank you Wilona udah mau ada di konten. Makasih sudah mempermalukan aku. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum.